COD kita ambil kalajengking langsung dari tempatnya. Wadah ya kayak serbuk krecen. Ya teman-teman, kita mengambil kalajengking Jawa. Bismillahirrahmanirrahim. Wow. Kita persiapkan tempatnya dulu. Kita kasih serbuk kayu yang kita sudah lembapi dengan air. Proses pemindahan satu-satu ke dalam box. Untuk teman-teman yang belum terbiasa, lebih baik jangan mengikuti adegan ini ya, karena meski hewan ini tergolong tidak terlalu berbahaya untuk manusia, tetapi tetap saja kalajengking memiliki bisa yang bisa mengakibatkan lumayan sakit jika tersengat atau tercapit. Sebut albino. Bagi cat albino. Asli udah albino. Emang warna jenisnya warna putih. Warnanya putih. Ana sing wis ora isinan sing iki coy. Iki keong siput apa? Sing di pakan. Pakan ula siput ya? Yang ini yang kecil guys, lihat. Wow. Masih kecil tapi sudah bandel. Buset. Teman-teman, ini yang tadi kita COD sudah sampai. Jadi ini tuh jenis kalajengking Asia, teman-teman. Asian Forest Scorpio. Dan ini jenis kalajengking yang bisa dibilang banyak sekali yang pelihara ya, teman-teman. Di sisi lain, jenis ini memang tergolong tidak memiliki bisa yang berbahaya untuk manusia. Dan karakternya cukup tenang. Kita lihat. Ya, kita lihat ini lagi di handle ya, teman-teman, sama teman saya. Rasanya gimana, Mas? Menghandle geli. Rasanya geli. Jadi makanan hewan ini yaitu kalau di alamnya seperti serangga, teman-teman. Dia makan serangga dan dia memiliki bisa yang termasuk menyerang saraf ya, kalau saya baca di internet itu. Tapi untuk manusia memang tidak terlalu berbahaya. Tapi bisa dipastikan juga semua jenis Scorpio atau kalajengking itu memiliki bisa. Sebenarnya bisa kita lihat dari berbahaya atau tidaknya jenis Scorpio atau kalajengking itu dari capitnya, teman-teman. Lihat. Capitnya kan besar. Capitnya besar. Ini menandakan jenis ini tidak terlalu berbahaya karena dia lebih menggunakan capitnya ketimbang ekornya. Tapi tetap saja ya, teman-teman, kita harus selalu berhati-hati ketika dengan hewan seperti ini. Ya, kita lihat. Ini untuk saya sudah maksimal ini. Sudah maksimal ya. Sudah maksimal ini, Mas. Ukurannya sudah maksimal. Sama seperti laba-laba, kakinya 8. Kita lihat, keren sekali. Jadi tadi kita ambil
sekitar ada 10 ekor yang besar, dan yang kecil ada 8 ekor. Memang karakternya seperti ini ya teman-teman, cukup tenang. Ya teman-teman, jadi untuk habitatnya ini sendiri biasanya dia menyukai tempat-tempat yang lembab ya teman-teman, seperti di tumpukan kayu atau di ya di daerah lembab-lembab lah, di tumpukan kayu, di kebun-kebun, kadang dia bersembunyi juga di pohon-pohon teman-teman. Dan jenis kalajengking ini biasa dijumpai, biasanya tidak cuma satu ekor teman-teman, kadang ada yang satu tempat itu ada yang dua atau tiga ekor. Tapi kalau ketika udah dewasa seperti ini biasanya sih cuma satu ekor di satu lubangnya ya teman-teman. Dan kebetulan kita mendapatkan yang besar-besar ini, kata yang menemukannya itu ada di bawah tumpukan ember-ember bekas yang ada di daerah perkebunan. Jadi bisa dipastikan di daerahnya tadi memang masih banyak kalajengking seperti ini. Mau lihat, kita lihat. Ya ini contoh ketika terancam teman-teman. Kita lihat dia mengangkat ekornya tinggi-tinggi, dan lihat dia sangat terprovokasi ya teman-teman. Jadi di ujung ekornya itu ada, mungkin ada bisanya yang bisa disuntikan ke mangsanya. Kita lihat dia sangat terprovokasi. Tutorial cara menangkapnya cukup mudah ya teman-teman. Jadi kita lihat ketika dia terancam seperti ini, yang perlu kita ketahui yaitu kuncinya ada di ekornya teman-teman. Dan sekarang teman saya akan menangkap ekornya coba. Ya, ketika ditangkap seperti ini, kalajengking sudah cukup aman ya. Dalam arti memang sudah tidak terlalu terancam. Wah, kita lihat. Tapi jenis ini masih agak sedikit agresif nih teman-teman, yang satu ini lebih lincah. Lihat, masih sangat aktif. Oke, sekian video kali ini teman-teman. Sekian video kali ini tentang review kalajengking Jawa. Next kita akan lanjut ke hewan selanjutnya ya teman-teman. Oke, jangan lupa like dan subscribe ya teman-teman. Oke, assalamualaikum.